Diketahui pada hari Senin 28 Februari di tahun 2022 merupakan hari libur nasional, dan pada hari libur nasional diketahui Leo Dragenting mengajak para temannya atau lebih tepatnya tim dari Leo Dragenting bersama, di sana ada bapak dari Leo Dragenting dan juga ada Risasya, untuk bermain badminton ataupun melakukan olahraga badminton. Lalu setelah selesai dari badminton, diketahui Leo Dragenting bersama bapak dari Leo Dragenting dan juga Risasya sedang makan malam bersama ya teman-teman. Seakan-akan pertemuan kali ini seperti kencan gitu ya teman-teman. Lalu setelah itu, setelah mereka makan malam, diketahui sebelum pulang Leo Dragenting bersama Risasya membuat berbagai macam konten TikTok yang sudah diupload di channel ataupun di akun TikTok dari Leo Dragenting. Dan uniknya pertemuan dari Risasya bersama Leo Dragenting kali ini ada bapak Leo Dragenting, sehingga semua momen kedekatan antara Leo Dra bersama Risasya telah diketahui oleh bapak Leo Dragenting ya teman-teman, sehingga hal itu menjadi salah satu kabar baik, seakan-akan hubungan dari Leo Dragenting bersama Risasya telah diterima baik oleh bapak dari Leo Dragenting. Lalu kira-kira kapan Leo Dragenting akan membawa Risasya kepada mama dari Leo Dragenting? Karena untuk saat ini sangat susah ya teman-teman, mengingat mama dari Leo Dragenting masih berada di kampung halamannya, sedangkan Leo Dragenting berada di Jakarta. Apalagi ketika membawa Risasya pergi keluar Jakarta itu sangat susah ya teman-teman. Kenapa? Karena mengingat pada saat ini Risasya masih mempunyai proyek di sebuah sinetron, yaitu Putri untuk Pangeran. Lalu bagaimana menurut teman-teman tentang hubungan antara Risasya bersama Leo Dragenting? Mari kita sama-sama berikan doa yang terbaik bagi mereka berdua. Thank you.